Halo Pisokar, selamat jumpa lagi di Pisok Trips. Nah, karena ada permintaan video tentang Jalan Garuda di dalam kota Manado, maka kita sekarang di dalam kota Manado dan kita mulai perjalanan dari depan Gereja Gemim Sentrum Manado di sebelah kiri, dan ini adalah Jalan Sarapung. Nanti kita akan ke kiri ke Jalan Diponegoro. Kemudian kita akan ke kanan ke Jalan Garuda. Kemudian kita akan ke kiri, maksudnya ke kanan ke Jalan Toar. Dan kita akan ke kiri ke Jalan Samratulangi atau Samrat sampai di pertigaan Wania dengan Jalan Babe Palar. Nah, kita akan diiringi oleh lagu Oina Nikeke dengan iringan Kolintang. Nah, kita akan ke kiri sekarang ke Jalan Diponegoro. Ini Jalan Diponegoro. Kemudian cuma sebentar kita akan langsung ke kanan ke Jalan Garuda. Nah, ini adalah Jalan Garuda. Nah, di kiri ini adalah kuburan Borgo. Nah, Borgo itu berasal dari kata burger dari bahasa Belanda yang artinya warga. Nah, Borgo ini adalah salah satu sub etnis Minahasa yang adalah keturunan hasil kawin campur antara Minahasa dan bangsa Eropa seperti Belanda, Spanyol, dan Portugis. Kemudian di kanan ini adalah Sekolah Tabita. Dulunya itu adalah kuburan Belanda. Nah, jadi ini adalah Jalan Garuda. Nah, di bagian ini tidak terlalu banyak rumah, tetapi nanti sesudah pertigaan itu akan banyak rumah. Nah, di sebelah kiri ini adalah Jalan-Jalan Mahakeret. Jalan Mahakeret. Nah, sementara kita akan diiringi oleh lagu Oina Nikeke dengan iringan Kolintang. Nah, di dalam lagu itu ada kata Wenang. Nah, kota Manado dulu dikenal dengan nama Wenang. Wenang itu adalah sejenis pohon yang banyak tumbuh di sekitar pusat kota, yaitu di sekitar Pasar 45 sekarang. Nama Wenang kemudian diganti menjadi Manado. Nah, ini adalah Jalan Garuda. Dulunya di sebelah kiri dan kanan itu banyak yang jual mie Garuda. Nah, kembali ke nama Wenang itu kemudian diganti menjadi Manado. Nah, ada yang mengatakan penggantian itu dilakukan oleh pemerintah Belanda, tapi ada yang mengatakan bahwa itu jauh sebelumnya, yaitu oleh bangsa Spanyol. Nah, arti kata Manado juga ada beberapa versi. Nah, kita akan ke kanan sekarang. Ini adalah Jalan Toar. Ini Jalan Toar, dan sebentar lagi kita akan ke kiri. Nah, Jalan Toar ini bersambungan dengan Jalan Lumi Muut. Jalan Lumi Muut berada di belakang kita. Nah, di sebelah kiri ini adalah Gereja Gemim Paulus Titiwungeng, dan di kanan itu adalah Gereja Katolik Katedral Manado. Di depan itu adalah Kantor Keuskupan Manado. Nah, ini adalah Jalan Samratulangi atau Jalan Samrat. Nah, lanjut dengan kata Manado itu sendiri, asalnya itu ada beberapa versi. Ada yang mengatakan itu dari kata Manado yang artinya tempat yang jauh. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu dari kata Manadout yang artinya ada tempat atau tempat yang ada air besar, yaitu laut. Nah, jika para pisoker juga mempunyai atau mengetahui versi yang lain, silakan dicantumkan di komentar. Nah, jadi setelah berkembang menjadi Manado, maka Wenang sendiri sekarang adalah salah satu kecamatan dari Manado. Dan ini adalah Jalan Samratulangi atau Jalan Samrat yang dulunya merupakan jalan utama
dan sekarang juga masih merupakan jalan utama. Namun sekarang sudah ada boulevard, meskipun satu arah. Nah, ini juga satu arah dari utara ke selatan, sedangkan boulevard dari selatan ke utara. Di kanan ini adalah Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih. Ini adalah pertigaan Wanea, dan jalan ke kiri ini adalah Jalan Babe Palar, yang adalah nama populer dari pahlawan nasional dan diplomat asal Minahasa, yaitu Lambertus Nicodemus Palar. Nah, Babe Palar pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk India, Jerman Timur, Uni Soviet, Kanada, dan Amerika Serikat.
Dan sampai sekian jumpa kita di video ini. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Bye.